Untuk kedua kalinya, warga Kota Palembang mendapatkan 7.626 sambungan rumah atau SR jaringan gas kota. Salah satunya diwujudkan dengan peresmian pemanfaatan jaringan gas oleh Menteri ESDM RI Ignatius Jonan di lapangan Patra Jaya Palembang Minggu 31 Maret 2019. Dengan adanya jaringan gas, selain bisa mengurangi impor LPG dan meningkatkan pemanfaatan gas domestik, masyarakat juga bisa berhemat, memanfaatkan energi bersih, praktis, ekonomis dengan suplai 24 jam. Dengan adanya jargas ini sangat terbantu. Harganya pun sangat terjangkau, murah dan mudah didapat. Kan kelihatan nanti kalau misalnya sudah tinggal sedikit, kita isi. Sangat mudah sekali. Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jaringan gas yang dibangun dengan dana APBN mencapai 325.773 sambungan rumah, terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten kota. Pada tahun 2019, rencananya akan dibangun sebanyak 78.216 sambungan rumah jaringan gas di 18 lokasi. Arina Purwanti, David Maulana, Energi TV.